Thank you.
ayat 9 ayat 5 sampai 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahu, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atasnya, jauh dari dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan. Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Raja damai yang akan datang, suatu tunas akan keluar dari tunggal Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Yeremia 23 ayat 5-6. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhanlah keadil, Tuhan keadilan kita. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum di Yehuda, daripadaku akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyari, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, seekor keledai beban yang mudah.